nama saya Suparjo, tinggalnya di Kota Bumi. Di tahun 2005 saya bekerja di PT Panarp Industri. Saya bekerja di bagian assembling. Ada Predator dan Superstar, kemudian LA Trainer dan banyak lagi. Saya di PHK yang pasti adalah memang menaruh anti union, anti serikat, karena terbukti ketika serikat itu melakukan kegiatan organisasi dan saya menuntut hak buruh di PT Panarup, saya dinyatakan melakukan pelanggaran dan di PHK. Padahal mencari pekerjaan waktu itu juga cukup sulit ya, ada indikasi anti union juga karena saya lagi-lagi adalah ex organisasi berbebas. Kaum buruh yang selama ini memang dari masa ke masa, dari zaman ke zaman tidak dianggap sebagai atau tidak ditempatkan layaknya manusia yang bekerja keras, tapi bagaimana upah dan hak-hak lainnya itu cenderung tidak diberikan, sehingga hak itu ternyata harus diperjuangkan, yaitu lewat alat perjuangan serikat pekerja. Saya ketika melihat pemain-pemain bola yang begitu besar-besar dan memakai kaos, bahkan celana, bahkan sampai kaos kaki dan sepatunya, bahkan tasnya, jaketnya dan lain sebagainya itu memakai merek Adidas, saya sangat bangga mereka memakai itu. Tetapi kebanggaan saya mampu untuk menghasilkan sepatu Adidas itu, kebanggaan saya itu tidak seimbang dengan kondisi buruh yang menghasilkannya. Tapi yang paling besar karena tempat tinggal, rumah, yang paling besar rumah. Saya meminta kepada masyarakat Australia untuk bisa membantu khususnya rakyat atau kelas buruh yang ada di Indonesia untuk lebih baik.